Yo. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Irsa Jikrulo. Di sini aku bersama temanku Trias Niko Saputra. Di sini kami akan memberikan tutorial cara membobol password sistem operasi dengan cara meresetnya menggunakan aplikasi Trinity Rescue Kit. Selamat menonton. Langsung saja, ini di sini saya praktiknya untuk bypass passwordnya itu menggunakan virtual machine ya, jadi pakai virtual box. Itu sama saja kalau kalian mencobanya di sistem operasi langsung, di laptop langsung. Jadi kalian nanti harus jadiin ISO dari Trinity Rescue Kitnya itu sebagai bootable. Kalian harus rufus dulu ke flash disk, terus kalian tancepin ke laptopnya. Oke, ini saya coba start dulu. Saya mau perlihatin. Ini mula-mula di sistem operasinya itu masih ada passwordnya. Oke, ini dia masih proses. Ya, di sini itu ada kolom password. Saya disuruh masukin password sebelum bisa diarahin ke home-nya. Nanti kita akan coba hilangin password itu menggunakan Trinity Rescue Kit. Oke, ini udah masuk. Itu langsung saya shutdown lagi, dimatiin. Ini saya setting dulu storage-nya, diganti ISO-nya. Saya masukin ISO dari Trinity Rescue Kit-nya. Dan di start. Ini dia langsung masuk ke Trinity-nya. Itu kan pilih yang paling atas di run. Terus ini dia ada di menunya. Kalian pilih yang butuh Excel. Nah, di situ kalian ketikin perintahnya untuk reset password. Dia perintahnya pakai winpass-o spasi username dari sistem operasinya tadi. Ini namanya boot PC. Terus enter. Kemudian kalian tekan 1, enter. Nah, di sini kita ada pilihan lagi. Karena saya mau reset passwordnya atau hilangin, jadi saya pilih yang pertama, 1. Enter. Itu dia udah berhasil. Setelah itu langsung di exit. Terus kalian pilih power off komputer. Tekan P. Okay. Kemudian kalian klik kanan di setting lagi. Di storage ya. Ini dia empty ya. Itu kalian masukin ISO win7 nya. Kemudian di oke. Kalau di sistem operasi asli itu kalian bisa langsung cabut itu flash disk yang bootable dari Trinity-nya. Oke, ini saya start lagi.
masih loading. Dan dia bisa langsung masuk ke halaman home ya tanpa kita memasukkan password lagi. Dia udah dihilangin passwordnya sama si Trinity Rescue Kitnya tadi. Oke. Ini saya matikan. Terima kasih. Yura apa tuh? Oke teman-teman, sekian dari kami. Semoga video ini membantu dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.